Saingan bola sepak Liga Premier, jaringan tunggal penyerang import baru Sabah, Aguinaldo Mendes Vega berjaya memastikan skuad tembadau membawa tiga mata penuh ketika berhadapan UKMFC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Ini merupakan penampilan sulung Mendes bersama Sabah bersama seorang lagi pemain tengah dari Turkmenistan, Ahmed Atayev. Sabah berjaya memintas UITMFC untuk berada di tangga kedua liga dengan 24 mata, dibezakan satu mata dengan pendahulu Johor Darul Takzim JDT2. Manakala UKMFC terus terperosok di tangga ke-10 menghampiri zon penyingkiran dengan 10 mata. Terengganu FC 2 meraih 3 mata penuh apabila membenam cabaran pasukan PDRM dengan jaringan tipis 1-0. Gol tunggal pemain import tuan rumah, Serhi Adreyev, sebelum waktu rehat sudah memadai untuk skuad Penyu meraih 3 mata berharga.